Lo tuh ben dice cek tuwe jaman dice ami ini. Lo tukokno ke lo. Apa kok mang? Setan tau to. Gue duit 5 rupiah nek ditompo. Iku ora cerdas are. Heeh, wong lanang dice, gandeng dice. Kok mbah sepuh dak wong lanang gandeng jaman dice. PN. Ora cerdas yo nek milih gandeng dice. Anjene wong desa ora cerdas are arek desa. Mulane wong sing paling sugih sak donya yo Pak aku cilik dhewe. Nek wong kunduran, nek wong balong alah, tetep sugih Pak aku cilik. Sak Indonesia, Pak cilik kula niku kuwane sugih dhewe. Namanya Le Kamidi. Ora cerdas, ora cerdas. Kelompok anggere nglarani atine wong lanang ya ora cerdas. Le Kamidi paling sugih. Aku nate arep sama si lurah. Arep nang botol reco. Nonton balong, kan ono balong ngono lah. Ono tulisan dijual tanah 2300 meter persegi hubungi kami di 0823 itu era ono kios piranggon niku ah dijual kios dan disewakan hubungi kami di 0821 sedot WC separak-parak hubungi nek ngono kami juga mene buhirang-birang sing sugih sapa? Mikir mumpet wantem ya kok wong wedok kipasan dari udung di ngenek no banget sing sopan aja kiai ini nambah kudung buat ngenek no mama aku tuh ada kisot ya gue bilang tadi bagi pasi tadi pelebat arabo non sewu tak cepet no bar suwen aku bilang gue nek kesuwen asgane atos ini kru pengajian yang dijak jagongan dewe saya mbak pi ini harus pindah untuk ronggon ini gimana wes setengah jam lah wes untuk sanggup lu wes mbak pi ini gimana aku nih untuk apa apa non semu mbah Hasan Muzakir gadah kanca sakota namini pun mbah Arwani kudus penemu Quran pojok Yasin Fadilah mbah Arwani gadah guru kondang teng Rembang namini pun Yagin Gunem Panuan Rembang Ki Ageng Gunem gadah murid kondang namini pun Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun adalah dulur kondang tanggene kerajaan namini pun Kiai Ahmad Nur Salim. Kiai Ahmad Nur Salim gadah putra kondang namini pun Gus Bah. Lu kok kondang nanti niku? Neng aku karo Kang Bah iku musuhan ya. Mau aku nunggun. Iya iya re. Orang-orang dipikiran dong ini. Loh, kiai tek rukun iku elek. Apik kiai tukaran. Ora ora cerdas, ana ra ndek ilmu wedok yo ngono. Aku karo Kang Mas Lurah padha kiyaine ngurusi masjid siji kok rukun. Yo momet ta, ning nek tukaran malah sip. Apa ndekne sing minggat apa aku sing tengok-tengok? Apa aku sing tengok-tengok ndek sing minggat? Kudune kan ngoten. Nek dene minggat gawe jamaah hanya ngedek ke masjid nek ngedek no Islam si Armenek apik kowe lek. Apik. Nek ngono apik rukun apa musuhan? Apik berarti kelakuan berarti. Berarti dukung pemusuhan sih. Ora tutuk aja dia buat pikirane. Mbah Kangkung rampung kula tak cepetno. Kula tobat 2004. 2004 tobat. 2006 kulon jajal nyalon modin jajal mau jajal lah ya lu ini kun jajal dek calon tunggal ini kelompok ini kita kok orang gatok kan masih lurah ini ngeyelan lu apa nih ini bang ya Allah boloku nongkono sebulannya orang ngeunem jajal nyalon modin lu ini kok dati ya barengan dati aku mikir apa perkara hafidhe kula apa perkara pinterku apa mikir ngoten
Lho ternyata orang ana sing nyaingi perkara wedi tak pateni. Lho kok dadi iku tunggale mboten ternyata niku. Iki mangono dulurku Kang Sugito, Tekalan Dosari iki mangko kene wae dulurku. Barengan dadi modem, Mbah Kakung susah mulo. Ora iso tanduk. Modem nomor e. Ora iso tanduk. Jaga aos. Lah sinau wong sepuh-sepuh. Kan sedekah bumi. Jaga aos. Jadi Mudin Ayem kuliah UT Universitas Terbuka. Lu pertama kali kan lulus D2, S1, S2 rampung. Tahun 2012 pertama kali kula dadi petinggi. Lurah. Ya Mudin tak rangkep lurah. Nek kene kan lurah bloko, urung tau dadi Mudin. Lho, menang aku ah. Sing dikunci kuburan kan aku, lurah ora duwe. Aja wedi ra, aja geter Mudin duwe. Tetep sing nalken Mudin mbok lurah kentuk lah. Apa lurah nek mati langsung ditalken dhewe? Mikir to, Bro. Barengan dadi lurah kan masih gak urip, uripku gak berkah. Kenapa? Tahun 2014 SK pegawai negeri kula medal kan Mas. Apa? Guru SD. Lho, guru SD saat ini kula niku wali kelas guru kelas 6 sangang tahun. Macam-macam rata undang anakmu ya. 2014 kula matur Pak Bupati, Mbah Tasiman emot kan Mas. Mbah Haryanto awal pertama kali kula jadi petinggi apa modin apa guru. Petinggi ora kepenak. Dalan ora tau rusak lah dielele warga. Petinggi apa iki lho? Dalan ini kok mentolong liwati. Dalan rata liwati sing disalahno. Petinggi ya. BLT nek BLT, tim suksese ora uman. Sing tim lawane untuk BLT, apik ya iki bengi. Biyen tak rewangi melek antek malah wong kono sing mbowe nehno. Lho. Padahal dhek gak ngerti. BLT budi ngejokno petinggi 1000, disetujoni 500, deal. Ngono kuwi sing 500 mbuh mati, mbuh urip, mbuh sugih, mbuh pelarat disetujoni. Tak belo ndek ne boloku are. Lah boloku are. Badan-badan kula mundur lurah. 2014 lurah, lahiran dadi modin karo guru. Urip gak berkah. Kula terkenal pati niku kan kota karaoke. Hobi kula nyanyi. Hanya dia yang ada di antara jantung. Rumah saku wong selawatan bloko. Jebulane dangdut saged tempat bermanja, tempatnya rindu, tempat curahan hati yang. Berarti jenengan seneng dangdut berarti aslinya. Kata oh lurah pengalaman ini kan dangdut palapa dah kenal. Yo kalau bolo aku dan dangdut tak cocok. Oh bolo aku ware. Tak terus oh sama si Ayi. Akibatipun kula dipasrahi Pak Bupati wis mudin lanjut aja nek ora ana warga muradimu ya rasah mundur. Tak beranggap per 2019 kelompok mundur tak selehno milih guru. Lah per hari ini ugi Kang Mas Lurah kula pun